Sosok Giorgino Abraham ternyata memiliki kesan tersendiri bagi pesinetron muda. Yasmin Epper, menurutnya, sebagai seorang yang lebih punya pengalaman di dunia sinetron, Gino terbilang pribadi yang ramah. Pujian itu diungkapkan Yasmin Epper saat menghadiri acara Extraordinary Meet and Greet All Star pada Sabtu. Gino dan Yasmin sendiri terlibat dalam sebuah proyek yang berjudul Love Story The Series. Love Story The Series sendiri menjadi salah satu sinetron andalan SCTP untuk menyambut tahun 2021. Selain itu, ada pula sinetron yang berjudul Buku Harian Seorang Istri yang sama-sama tayang pada 12 Januari 2021. Di Love Story The Series, Giorgino Abraham berperan sebagai Ken. Ken dalam ceritanya merupakan pria baik yang gemar melakukan olahraga ekstrim. Ken itu anaknya baik, suka ekstrim sport. Ia baik, disukain sama banyak cewek. Papar Yasmin Epper. Love Story The Series disutradarai oleh Gita Jun dan diproduksi oleh Cinema Art. Selain Gino dan Yasmin, nama-nama lain yang akan ambil bagian di dalamnya antara lain Dilan Kar, Ersa Aurelia, Anjasmara, Patih Mukhtar, dan beberapa lainnya.